Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nasihat saya satu saja, okey. Kali ini kita nak menang dengan 2/3 majoriti, eh. Kita nak menang dengan 2/3 majoriti. Jadi kita tidak ada pilihan. Jadi jangan sampai benda-benda yang titik bengit ini akhirnya menyebabkan parti tidak menang. Ada ramai orang memang dah pasang badan nak bertanding Kusidun, kan? Tidak kesampaian. Eh? Yang Fras sudah pastilah kita kena terima hakikat, siapa juga dia tetapkan Fras. Eh? Dia tetapkan Fras. Yeah. Tapi jangan ambil masa terlalu lama untuk Fras. Eh? Kalau nak ambil nak Fras pun Fras lah sehari dua hari, kan? Lepas tu kena move on. Lepas tu kena start bantu calon kita yang menang, eh. Kerana kalau kali ni kita tak tercalon di peringkat DUN, ada kemungkinan kita mungkin boleh pergi ke peringkat parlimen. Yeah. Ha, ada lagi. Cuma kali ni kelebihan dia, kita ada pilihan raya negeri dulu, lepas tu baru kita ada pilihan raya di peringkat parlimen. Kalaupun kita tidak tercalon di peringkat parlimen, kan, tak semestinya segala kerja baik kita sepanjang tempoh perjuangan kita dalam parti ni berakhir dengan kita berada di dalam Dewan Undangan Negeri, Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat, kan? Ada kemungkinan besar juga, kan? Ada kemungkinan besar juga apa ni, kita tak dapat ganjaran di dunia ni, maka akhirat nanti yang kita akan dibalas, kan? dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat di muka bumi ini. Jadi bagi saya kali ini kita berada dalam keadaan yang begitu crucial, eh, ya. Crucial. Kita perlukan kemenangan yang boleh membawa kepada kemenangan 2/3, eh. Itu sebab kita mengadakan pilihan raya negeri. Ya. Kerana sebelum ini keadaan kita tidak stabil. Ya. Kita terpaksa berkongsi kerajaan bersama dengan PPBM, bersama dengan Bersatu. Bersama dengan musuh-musuh yang nak membenamkan kita, yang nak menanam kita. Tapi kalau misalnya kerana pasukan kita, orang yang kita sanjung, pemimpin kita tidak menjadi calon, dan akibat daripada frustration kita tu ataupun kekecewaan kita, kita tak turun membantu jentera pilihan raya. Yeah. Kita tak membantu pasang poster. Kita tidak, apa kata orang tu, kita pergi bercuti ke luar negara, ataupun kita masa hari mengundi tu kita hilang, tak keluar mengundi. Kita hasut pula orang-orangnya. Last kali yang rugi siapa? Yang last kali yang rugi parti kita. Parti kita akan dilihat ditolak oleh rakyat. Dan parti kita kalau pilihan raya kali ini pilihan raya sangat penting. Ini kali pertama pilihan raya di negeri Johor ini akan menjadi kayu pengukur sama ada UMNO, BN mampu untuk memenangi pilihan raya akan datang ataupun tidak. Eh? Kalau misalnya kita gagal perform dengan baik dalam pilihan raya kali ini, maka ianya akan memberikan isyarat bahawa rakyat menolak kita. Padahal sabotaj dalaman. Padahal ada di antara kita yang nak kursi ni, kursi kawasan majoriti Melayu. Nak orang Melayu bertanding. Nak UMNO bertanding. Tapi kursi dapatkan MIC. Kursi dapatkan MCA. Akibat daripada kita boykot, katakanlah tiba-tiba kita hanya memenangi 27 kerusi. Apa jadi? Apa jadi? Kita terpaksa bekerjasama dengan Bersatu balik. Dan kalau kita terpaksa membentuk kerajaan negeri bersama dengan Bersatu kerana kita boykot, tak nak calon MCA, tak nak calon MIC, apa akan jadi? Yang dapat padahnya ialah parti kita. Parti kita akan ditafsirkan ataupun akan wujud persepsi bahawa parti kita ditolak oleh rakyat sekali lagi. Kan? Dan lebih mengecewakan, bila kita bergantung kepada orang lain untuk membentuk kerajaan negeri, maka ketidakstabilan yang berlaku sebelum pilihan raya PRN negeri yang ke-15 ini akan berlaku balik. Akan wujud balik kerajaan campuran. Saya yakin ramai yang tidak mahu melihat benda ini berlaku.